Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur Net TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji budaya lagi, ngaji tosa naji kembali babar kawruh mengenai tentang tosa naji. Dari Net TV saya doakan kepada panjenengan yang belum memiliki pusaka geman, semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan keluwihan yang lebih untuk memiliki pusaka geman. Sekali lagi, memiliki pusaka ageman tidak hanya syukur memiliki saja, di situ ada ranah tondo yang sekiranya itu adalah pusaka ageman panjenengan. Dulur-dulur TV, muri-muri budaya luhur nusantara yang bersejarah sesuai dengan ranah para pakem terdapat ciri dapur, pamor, dan tangguh. Pondasi utama pusaka yaitu adalah rancang bangun dan bahan pusaka. Suatu keris bisa dikatakan pusaka wajib memiliki syarat minimal yaitu adalah josimo, wojowesi, dan pamor. Hati-hati apabila panjenengan memahari mengangkat pusaka salah memahari, berarti panjenengan membodohi generasi penerus panjenengan. Entah panjenengan percaya mistis atau tidak, yang namanya sejarah harus dijaga, harus diuri-uri. Mari kita jaga budaya nusantara ini agar budaya juga dapat menjaga kita. Ingat, mempertahankan kejayaan lebih sulit daripada mencarinya, maka ingatlah budaya dan sejarah. Pada kesempatan hari ini saya akan membabar 3 pusaka yang tentunya pusaka ini pusaka deluk semuanya ya, kalau panjenengan perhatikan. Dan memang belum sempat mewarangi juga, ada satu pusaka yang pengging itu belum sempat saya warangi. Nah kalau sudah seperti ini kan doyokin asingnya kan kelihatan sekali, Pak, yang belum diwarangi saja. Nah ini yang akan saya babar mengenai tentang lok. Lok per era itu beda-beda. Jadi seperti itu. Ini panjenengan perhatikan sekali mengenai tentang lok 13 yang pengging yang belum saya warangi ini. Gitu, lok ing rewengko di era pengging. Jadi seperti ini. Lok 13 bilai wombo kandel. Terus apa itu? Nah ini pamornya aja, struktur pamornya saja sudah kelihatan. Wah seperti ini. Dan tos tangguh tos tuh. Terus kembang yang gelung wayang. Nah ini apa jalannya satu, lambi gajahnya dua, parung sari. Oh ya toh, ini strukturnya aja sudah kelihatan, struktur pamornya, wojonya istimewa sekali. Nah, ini kalau sudah diwarangi apa yo, nah kalau sudah diwarangi yo, energinya pasti akan lebih tambah lagi. Jadi seperti itu nanti kalau sudah diwarangi. Nah ini yang di era ini yang dipengging. Terus kalau yang di era Majapahit, pusakanya pusaka Palembang seperti ini. Ini Megantoro, Megantoro Palembang, eranya era Majapahit. Nah, loknya sudah berbeda lagi. Nah, yang ini lok 13 yang Madiun. Lok 13 Madiun. Ingat sekali ini. Ini yang diamanahkan ke saya. Sudah ada penawaran, cuman memang belum sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Jadi seperti itu. Ini lok 13 eranya Majapahit. Jadi seperti itu. Podo-podo eranya Majapahit. Nah ini juga eranya Majapahit. Yang ini Majapahit, yang ini eranya Majapahit. Eranya loh ya. Tapi tangguhnya Madiun era Majapahit. Jadi seperti itu. Nah ini yang pengging. Super semuanya pusakanya ini. Ya semoga saja yang saya harap nanti bisa mendapatkan majikan yang sesuai. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Mendapatkan lot 13 itu tidak mudah. Maksud saya yang erani pengging, wapik tenan, sepuh tenanan itu gak gampang. Ini seperti itu. Ini ada juga lo 13 yang di era Madiun juga itu. Doyokin AC-nya juga bagus sekali. Terus yang Palembangan ini ada ya, Palembangan. Ini seperti itu. Ya semoga saja nanti bisa mendapatkan majikan yang sesuai. Jadi seperti itu. Semuanya apa? Di era yang tepat, di era yang tepat, di perabot yang tepat. Jadi seperti itu. Semoga saja bisa mendapatkan majikan yang benar-benar bisa mulia nih nanti seperti itu kedepannya. Dan ini energinya bagus sekali, kinasihnya bagus, energinya juga bagus. Sudah paham semuanya saya. Ini tinggal menjamah saja. Memang belum saya jamah sekarang. Memang waktu untuk menjamah saya masih uber-uberan dengan waktu lokasian, bro. Jadi saya ini nanti juga seperti itu keluar kota ini seperti itu untuk melihat beberapa pusaka-pusaka yang sekiranya memang di situ ada ranah untuk akad pemaharan, dan sanad riwayatnya yang penting itu jelas. Jadi seperti itu. Mungkin untuk pembabaran saya akhiri dulu, dulur-dulur Net TV. Semoga saja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budaya.